Iya. halo, selamat siang Pak Ami. Selamat siang. Iya Pak Ami, saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bank KRUT, Pak. Ada apa Mas Dimas? Boleh minta waktunya dua menit sebentar aja Pak, saya ada kabar gembira buat dua Pak. Ami. menit ya? Tapi nanti kita gantian ya? Oh begitu. ya Mas Dimas dua menit, kemudian saya ya, nggak masalah? <laughs> oh ya boleh boleh. Gitu. Boleh. Silakan Mas Dimas duluan, ya, Hei, monggo. Oh. Begini Pak, ceritanya uh, saya. Uh, dari Bank KRUT ingin menawarkan oh. Pak, karena ada produk coming terbaru oh. dari Bank KRUT yaitu Kredit Card Platinum kami untuk Bapak Karena kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami uh, Lumayan besar Pak fasilitasnya, banyak sekali Kita banyak cashback di beberapa merchant yang terbesar di seluruh Indonesia Pak ya Kemudian kita ada fitur juga yang Bapak bisa melakukan pencairan dana tunai uh, Selama sedikitnya 30 juta dan paling cepat 2 hari Pak pencairannya Berapa hari? dua hari Masya Allah ya? ya Iya Pak betul Pak dan ini pencairan ini langsung kita bantu secepatnya begitu Bapak ajukan gitu hmm. Hmm, gimana Pak Bapak uh, tertarik apalagi ini belum ada uh, Pak, bebasan annual fee tahunannya Pak baik-baik sebelumnya saya boleh tanya dulu ya nggak masalah ya Mas Dimas muslim saya Iya Pak betul Pak Alhamdulillah ya kita sama-sama muslim Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba Iya, uh, pernah denger maksudnya? Iya, uh, uh. pernah kebayang bahaya riba enggak? Bahaya riba iya tahu Pak. Uh. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qurannya. Uh, uh, Pak. Uh, tapi, Pak, tapi bagaimana? Masih tertarik, Pak, dengan kartu kredit platinum kami, Pak? Nanti, nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu. Iya, uh, bo boleh. boleh, boleh. Uh. Jadi gini, Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan, kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya. Gimana maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu, Pak. bejat sekali ya. Bejat, Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Begini. Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Pintu yang paling ringan kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya, Mas itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau anda tadi tawarkan 30 juta itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan. Uh -uh. Saya lanjutkan boleh? Uh -uh. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Yeah. Saya sebutkan. Ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba mas bayangkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhalladzina wa riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. fa lam fa wa Kalau kamu masih ngeyel, gak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada gak peluang untuk menang? Gak ada ya. Ampun, Pak. Ini yang pertama, yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah, kata Nabi SAW, beliau pernah menceritakan mimpinya, dan ini beliau itu wahyu. Nabi SAW Pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu ke mulutnya kemudian balik ke tengah ini yang kedua di alam kubur dia mendapatkan adab berupa berenang di sungai darah yang ketiga masih ada yang ketiga pak iya siap mendengar masih siap? sanggup mendengarkan uh, iya pak ya. Tapi, lanjutkan, ya. iya, iya ya, pak Tapi, uh. ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur dia dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan mas Allah Subhanahu Wa kita al riba La illa kama syaitan al mas Orang yang makan riba Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat Dalam kondisi sempoyongan Seperti orang yang kerasukan Iya pak Artinya yang mulai berjalan normal Dia sendiri sempoyongan Menyakitkan Kemudian yang keempat Tadi sebelum hisap ya Ketika dia dibangkitkan sebelum hisap Dia sudah disiksa yang keempat setelah dihisap Orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya I Iya pak Makan harta haram, haram Kita sepakat itu Kalau kemudian daging kita Tumbuh dari sesuatu yang haram Berhak nggak dapat surga Enggak pak Layak nggak dapat surga Enggak pak Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan Kalau nggak surga enggak enggak enggak. Enggak, Maka kata Nabi SAW Kulullah min bin suhtin. setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram kata beliau annar aulabi Iya, lebih layak uh, Mas Dimas bisa perhatikan dalam empat empat kehidupan orang yang akan semuanya sentara. Ketika masih hidup di dunia dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati dia berenang di sungai darah. Ya, Pak. Ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisap dia ditempatkan di neraka. Iya, Pak. Masya Allah masih ada tawaran yang lain? A ampun, Pak. Masih dilanjutkan? Baik, ampun Pak. Mas Dimas bisa renungkan. Ya, Pak. Beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Ya, Pak. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah hubungi saya lagi. Ya, Pak. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya Pak. Bisa? Bisa Pak. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.